Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan channel saya, dengan channel Oplay Story. Dan untuk hari ini, hari Kamis di tanggal 7 Maret 2024, saya berada di Terminal Cibinong ya teman-teman ya. Dan ini ada di depan saya bis MGI Bandung Cibinong. Kenapa saya ke Terminal Cibinong? Karena saya akan mengantar kakak saya, teman-teman ya, pulang ya ke Kuningan menunggu bis Pratama yang dulunya di Luragung Termuda, kini udah pindah ya, teman-teman ya. Pindah ke bus MGI Bandung Cibinong berangkat menuju ke Bandung. Dengan bodi ekuator, dengan lampu jet liner ya teman-teman ya. Dan untuk bis Pratamanya juga datangnya jam 12 ya teman-teman ya, di Cibinong ini, di Terminal Cibinong ini dari Kuningan. Dan ini ya teman-teman ya, tuh mobilnya udah datang ya ke Terminal Cibinong Pratama ya, Pratama Depok. Nih, wah aduh lu tuh deh. Dengan mobil PO baru ya, Mika Tiara, yang baru pindah dari Luragung Termuda ya teman-teman ya. Mobilnya warna putih, warna kuning. Dengan livery kekinian ya teman-teman ya. Pratama Depok, Luragung Pratama. Mika Tiara dengan body jet bus 3 Voyager. Hah? Nih bawaannya ya kayak orang pindahan tuh, busnya gede-gede. Aduh. Ayo kita lihat belakangnya ya teman-teman ya. Ke sisi samping sebelah kiri ini ya. Nah, nih kakak saya teman-teman ya mau pulang ya ke Kuningan, semoga selamat sampai tujuan ya. Tidak kurang satu apapun. Kayaan. Dan luka duana, dan luka duana. Nih Wah Didi ya teman-teman ya. Dan untuk drivernya itu Mang Jejen. Tahu Mang Jejennya kemana ya? Mungkin lagi ke toilet ya. Ke... Tuh ada Mang Dul. Gak kelihatan Mang Dulnya. Mang, angkat. Angkat.
Nah, di dia lain kosong. Ya, Rayan, ya Bang Puan mau cin. Gara ganti mobil lah. Mobil ganti yuk. Mm-hmm. Jet liner apa sih kan? Jet bus yang ngerti lu. AC lah. AC kami panas. Kan kalau nak kalau lagi. Siap. Mabok kan. Eh, kita ke belakang ya temennya. Kita lihat view dari belakang ke depan. Bisnya baru di repen ya. Bagus ya teman-teman ya. Nyaman. Oke teman-teman, kita keluar aja ya. Ayo Mang, ayo Mang. Aduh. Oke teman-teman, mungkin vlog saya dari Pratama Depok cukup sekian ya. Hatur nuhun dan terima kasih.